saya bisa hukum kamu lebih berat daripada sekarang. Sangat bisa, Ertel. Saya bisa buang kamu ke hutan. Saya bisa buang kamu ke pulau yang gak ada penghuninya. Saya bisa buang kamu. Sekarang juga saya bisa buang kamu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Nari. Udah pada sarapan ya semuanya? Ayo dong jawab. Udah. Uya. Pagi. Iya, Pak Bos. Nanti jam 9 pagi itu ada tim catering sama tim dekor. Kamu bukain gerbang ya. Baik, Pak Bos. Catering apa, Pak Bos? Anak-anak kan udah pada sarapan. Buat acara sekolahnya Rena. Oh, iya. Nanti tolong diurus ya. Siap. Kiki mana? Oh, Kiki tadi udah berangkat ke kampus pagi-pagi, soalnya ada kuliah pagi, Pak Bos. Oke. Saya titip anak-anak ya. Siap. Tolong diawasin dengan benar ya. Siap. Sayang, Papa sama Mama berangkat dulu ya. Kamu have fun main sama teman-teman kamu. Iya, Ma. Dadah. Dadah. Dadah Mama, dadah Papa. Dadah, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, main lagi. Main lagi. Hai, Jeng. Saya telat ya? Enggak kok, ini baru jam 10 kurang 5 menit. Yaudah, ayo masuk. Bernan? Ya? Ren, kenalin, ini Bernard, Stylist City Style. Saya Bernard. Halo, Randy. Jen, ini apa ya? Iya, maaf ya, saya harus ngelakuin ini. Tapi kamu nggak bisa tampil biasa aja kalau ketemu sama Papa. Maksudnya penampilan kamu? Kenapa? Ini saya pakai jas loh. Iya, saya tahu. Tapi kalau kamu gak memenuhi kriteria Papa bakal mikir Josh lebih pantas buat saya. Dan dia akan maksa saya biar mau sama Josh. Ternyata harus sampai kayak gini ya? Ya, Ren, maaf ya. Saya gak enak banget sama kamu. Tapi udah terlanjur. Oke, kita coba aja. Bernard, saya titip ya. Oke, sip. Saya tunggu di depan. Dan saya tunggu di depan ya. Sebenarnya gaya Yu itu klasik. Nah, saya bikin penampilan Yu lebih metroseksual ya. Saya ambil jas yang cocok buat Yu. Hai Ren, apa kabar? Baik. Ini teman kamu yang mau di makeover ya? Iya, ini Kiki. Jadi okay. Saya minta tolong ya. Tolong cariin dress yang cocok buat dia. Oke. Sekalian sama sepatunya. Iya. Mungkin gini perasaan Kiki waktu itu. Terpaksa harus di makeover demi ikutin sandiwara saya. Cerai gue. Berantakan semuanya. Semuanya berantakan! Hei! Ngapain kamu? Saya suruh kamu bersih-bersih bukan berantakin panti ya? Puas kalian berdua? Udah puas siksa gue? Rumah tangga gue udah hancur, udah berantakan. Dan sekarang kalian masih nyiksa gue di sini.
Gak usah paling victim. Gak usah acting. Saya bisa hukum kamu lebih berat daripada sekarang. Sangat bisa, Elsa. Saya bisa buang kamu ke hutan. Saya bisa buang kamu ke pulau yang gak ada penghuninya. Saya bisa buang kamu. Sekarang juga saya bisa buang kamu. Jangan pernah main-main sama saya. Jangan pernah main-main sama saya, ingat. Saya kasih kesempatan sekali lagi sama kamu. Awasi anak-anak dengan benar. Jangan kejadian kayak gini lagi. Sampai kejadian kayak begini lagi, kamu di pulau. Enid, biar senyum. Mbak sudah bermurah hati sama kamu ya. Tolong hargai. Gue akan diin aja. Gue akan bales lo sama Mandin. Gue akan bales semuanya yang udah berani nyiksa gue kayak gini. Imut, aduh jangan pada larian ya. Sini 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 sini. Waduh. Ini kalau jatuh bahaya. Bisa kena omelin. Balik lagi. Rosa. Terima kasih banyak ya Bu Rosa buat acaranya di sini. Anak-anak jadi bisa belajar sambil bermain. Sama-sama Miss Erina. It's okay. Saya juga senang kok ngeliat anak-anak happy. Dan lagi pula ini semua berkat papanya Rena. Dia yang menyiapkan ini semua buat anak-anak. Ini saya juga nggak menyangka loh sampai dibuatkan garden party seperti ini. Iya. Nanti tolong sampaikan salam dan ucapan terima kasih saya buat papanya Rena ya Bu. Pasti akan saya sampaikan Miss. Seru sekali. Iya. Caranya. Senengnya ngeliat anak happy begini. Ya. Iya. Geser lagi ke sini. Lingkaran kecil. Ini jangan pernah melihat. Lagi. Waduh, ngap dia Pak Uyang, ngap. Waduh, udah anak-anak. Anak-anak kumpul, mainnya kumpul ya. Udah, sampai. Mas, aku mau nanya deh sama kamu. Kamu beneran mau buang Elsa? Ya enggak, Landi. Saya begitu cuma buat nangkut-nangkutin Elsa aja. Supaya Elsa tuh kerjanya benar. Supaya Elsa itu gak ninggalin anak-anaknya kemarin. Oh, dikira beneran. Ya kalau beneran juga bisa. Ya tergantung perbuatan Elsa aja ke belakang kayak gimana. Ya gimana ya mas? Walaupun gitu kan dia tetap adik aku sih. Kasian aja. Yaudah aku masuk dulu ya. Kamu hati-hati. Semangat ngajarnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu Andin. Pagi. Aku belum sempat cari kado buat Mas Al. Kasih apa ya yang berkesan buat dia? Thank you.
ide bagus nih. Mas Al pasti seneng kalau aku ngasih kejutan kayak gini. Gimana Jen? Kalau kayak gini udah sesuai harapan papa kamu kan? Jen? Jennifer? Hey Jennifer. Sorry. Gimana? Ya saya gak nyangka style kamu bakal berubah banget kayak gini. Keren loh. Yaudah, kita bisa berangkat sekarang? Duduk bentar boleh. Oke. Jadi gini Ren, nanti kalau misal papa nanya, kamu bilang aja kamu itu anak dari pengusaha nikel di Sulawesi. Nikel? Iya yeah, Ren, please. Saya harus pisah dari Josh. Dan dengan cara kasih papa kualifikasi cowok yang lebih oke. Oke. Ya. Oke. Kita berangkat sekarang ya. Ren, kita bareng aja ya naik mobil saya, biar gak misah-misah. Oh boleh, saya nyetir aja ya. Oke, boleh. Thank you.